Halo Sulis, bertemu lagi dengan Judi. Bukan nama asli tapi singkatan dari Yugir Indonesia. Di video kali ini Judi bakal cobain sesuatu yang lain kali ya. Karena kalau misal kita itu sudah menyelesaikan solo atau sering di rank gitu ya, itu mendapatkan yang namanya legacy ticket. Dan dari sini kita mendapatkan kartu-kartu yang sebetulnya sih nggak terlalu kepake ya, tapi lumayan juga kalau misal kita dapetin sesuatu yang unik. Nah, kita bisa mendapatkan kartu-kartu seperti ini, kartu-kartu gratisan ya, termasuk juga dengan kartu-kartu dari event kemarin. Juga ada Cicada King, lumayan sih kartu-kartunya. Tapi nggak semuanya kartunya oke ya. Tapi kita di sini bisa dapatkan kartu seperti Morphing Jar, Cyber Stain, Planetis Ruler. Tapi ini ultra rare semua. Ya, kelihatannya sih menjanjikan, tapi nggak tahu juga. Makanya di sini Judi pengen coba lihat apakah dari 200 legacy tiket kita bisa mendapatkan kartu-kartu yang oke. Yuk, langsung aja kita coba ya dengan menggunakan 200 legacy tiket. Kartu sebaik apa yang kita dapatkan? Langsung kita buka purchase. Oh. Nanti ada berapa nih? Satunya tuh 2. Oke, udah ada bling-bling ya. Jadi sekali buka itu sekali 10, ini berarti 2 ya. 20 berarti kita dapat, kalau 200 berarti dapatnya itu berapa tuh? 400 ya, 400 kartu. Benar enggak sih hitungannya? gimana sih 200? Ya, 400 benar. Dimension Fortress Weapon. Baiklah. Kartu so-so. Tapi kartu-kartu di sini nggak bisa kita dismantle ya. Sekalipun kita mendapatkan ultra rare ataupun super rare, nggak bisa kita dismantle. Karena ini hitungannya kartu gratisan. Karena ini kita dapetinnya dari bonus-bonus doang sih. Mantap. Utopia. Ada bling-bling lagi. Parasite Paradise. Ya, kartu jadul banget. Mana nih kartu-kartu ultra rare-nya yang kayak tadi tuh? Try and guess sih lumayan sih kalau dapet try and guess, karena kepake di deck anti heal. Tapi ya kecil kemungkinan sih untuk mendapatkan kartu-kartu seperti itu. Bahkan kartu ultra rare biasa pun jadi jarang banget dapet di sini. Dan mungkin harus bersabar ya kalau melihat open legacy pack seperti ini, karena kebanyakan ampas. Kita lihat apakah ada kartu menarik. Sampai saat ini sih belum ada kartu yang begitu menarik sih ya dari kartu-kartu yang ada. Kebaikan emang cuma normal dan rare, normal, rare. Emang harus sabar aja sih kalau misal kita coba buka dari sini. Kita buka lagi terus. Kita dapetin 2 SR ya tadi dari buka 10. Berarti ya masih ada yang belum pakai sampai saat ini. Sudah 10 yang dibuka dan ya begitulah. Ini mungkin bisa kita pakai untuk deck mill, tapi zaman dulu ya, untuk sekarang pakai ini lama banget. Oke, shield worm. Ini berapa ini? Nggak kelihatan sih ya kita punya berapanya. Show number on. Punya satu doang ternyata. Ini berarti kartu-kartunya hampir semuanya baru. Sisanya cuma ini doang yang pernah jadi dapetin. Oke. Lanjut ya. Jadi 234 berarti Yudi sisanya 34 ya kalau misal pengen ke 200 tiket. Wah, ini ada 1 2 3 yang ada glowingnya. Mudah-mudahan good ya, minimal dapat 3 SR lah. Space Insulator, kartu yang juga sekarang gak kepake. Oke, yang bling-bling sekarang. Bling-bling. Apakah beneran isinya bling-bling atau PHP? Oke, ada bling-bling di situ. Samurai Skull. Baiklah. Meta zaman dulu banget. Langsung gas. Oke, ada bling-bling juga. Lucky Strike. Ya, susah sih ya menggunakan kartu ini. Lalu ada apa lagi? Masih tidak ada tanda-tanda yang oke nampaknya ya. Jadi kita next aja dulu.
Edung. Oke, ada Grand Mark Force Back, Negate normal summon atau flip summon dan balikan ke tangan. Ya. Baiklah. Buat lawan kayak Flounderis, oke sih ya, Flounderis True Draco lumayan. Tapi buat lawan True Draco enggak sih ya, karena True Draco bisa normal summon berkali-kali. Ayo mana ini? Bahkan Blue Eyes aja enggak ada. Kita belum melihat ada ultra rare di sini. Nampaknya juga kecil kemungkinan sih untuk dapetin ultra rare. Dan mungkin kita dapat ultra rare juga ultra rare yang belum tentu kepake. Namanya juga ini adalah pack-pack gratisan. Wah, ini apa lagi ya? Kartu-kartu normal yang tidak bisa di dismantle. Hanya menumbuhin doang. Three of kind. Oke, ada utopianya. Apakah ini pertanda baik? Di 20 berarti ya. Set. Oke, ternyata PHP. Utopianya PHP. Wow, dapat SR2. Lanjut. 30. Ada cuma 2 doang bling-blingnya. Cuma 2 saja. Pertanda, apakah ini pertanda baik? Ada Playful Possum. Oke, ini buat deck apa namanya? Bukan MacLord. Ya MacLord bener ya, buat deck MacLord kepake. Tapi yang nggak akan bikin deck MacLord juga ya. Set set. Oh, Metal Force Stealing. Double pass. Make your opponent dark. Inflict. Oke. Ya 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 ya. Tidak kepake. Banyak ya kartu yang gak kepake. Perform balat. Waduh, ini juga apa coba? Gak kepake. Flip juga sih ya, terlalu lama. Sekalipun kita bisa gunakan di deck transfer counter. Ke Endymion. Testudo Erat Numen. Gak bisa special summon monster dengan 1000% attack atau lebih. Ya. Soso. Ya elah. Kartunya emang begini sih ya. Terus kartu yang wadidau. Wadidau. Beritahu semua nih kartunya. Damage translation dan ada number 63. Detach 1. Oh, ah, tapi enggak juga sih ya. Walaupun agak-agak bisa ke anti heal, tapi anti heal tidak menggunakan monster level 1. Jadi kurang begitu kepake. Pinsword, Cyber Esper, baiklah. Mana nih try and guess dong, kasih dong try and guess satu aja. Waduh. Ada nih try and guess atau card destruction ya, pokoknya kartu-kartu kayak gitu kali ya. Wow. Sangat-sangat ampas sekali, cuma satu bahkan SR-nya. Oke, 40 legacy ticket. Waduh, ada yang rainbow. Bling-blingnya ada banyak nih, ada 4 ya, satu rainbow. Kita coba apakah di sini kita mendapatkan ultra rare atau tidak. Please dong. Oke, the big Saturn. Nah, next dulu saja. Apa nih? Set. Putrid Pudding Body Bodies. Cannot be used. Oke. Jika ini face up, nggak bisa ditribute pada saat end phase, bisa target satu kartu di pendulum zone, hancurin. Oke. Jadi ini kartu yang mungkin bakal oke pas zaman pendulum, pas zaman link nggak oke ya, karena bisa langsung disikat menjadi link material. Oke, bling-bling. Apakah kita akan dapat sesuatu atau dapat PHP dari sini? Kita lihat saja. Waduh, Judgment of Pharaoh, kartu macam apa ini?
kartu yang membutuhkan kartu lainnya untuk bisa digunakan. Jadi ya ini nggak bisa kita pakai dan nggak bisa didismantle juga, sayang sekali. Kita lihat dari yang glowing, dari yang glowing saja. Oke, tidak dapat apapun PHP ternyata, bahkan tidak ada finishing apapun ya tadi, walaupun ada glowing-glowingnya. Astaga, oke, ada bling-bling lagi. Let's see. Tidak ada apapun, adanya juga kartu yang nggak kepake. Oke, bling-bling lagi. Oh, ini PHP dua kali ya, pakai yang ini PHP juga. Oke. Very statue of Thorin. Baiklah. Baiklah. Ya, ada glowing lagi, glowing-glowing. Glowing, oke, goyang-goyang, ada, aduh, gituan doang pula. Aduh. Kena prank ini. Waduh, ada bling-bling. Seh, ya elah, kartu judi. Ini yang terakhir, sudah 40 ya. Kita lanjut. Ini berapa nih? 50 berarti ya. Kalau salah hitung, ya pokoknya nanti Yudi bakal sisain 34. Berarti itu sudah internetnya turun. Sudah 200 tiket. Kenapa tiba-tiba internetnya jadi jelek? Padahal nggak mau ngapain Yudi nih. Ayo dong. Kenapa connecting terus, bro? Waduh, kita retry sebentar. Oke, good. Apakah berkat adanya reconnection jadi lebih baik? Tapi tadi sih Yudi lihat nggak ada yang bling-bling sama sekali ya. Ada yang bling-bling, nggak ada yang glowing. Tapi oh, ini petirnya ada rainbow. Ternyata tidak ada apapun. Ada juga petirnya rainbow semua ternyata. Set, set. Waduh. Coba lagi. Set. Wah, kayaknya ini yang ke 50 ampas semua ya, karena dari awal pun nggak ada glowing-glowing sama sekali. Aduh. Bahkan tidak ada kartu yang kepake. Yes, tidak ada kartu yang kepake sama sekali. Set. Waduh, apa coba ini? Aduh. Tidak terpakai semua. Beli satu aja, kepake dong. Tidak ada yang kepake. Set. Wah, Dark Eradicator Warlock. Tapi dia nggak punya Dark Magician-nya. Terakhir. Last. Wah elah. Ini beneran ya. Jelek. 60 legacy tiket digunakan cuma satu doang yang glowing ya. Glowing emas. Langsung pertama. Set. Oh, Dark and Dragon. Mayan. Dark and Dragon harus dark ya yang non-tunernya. Kalau tunernya bebas. Black Thunder. Blackwing-nya jadi nggak bikin sih. Black Thunder juga nggak kepake sebetulnya kalau untuk di Blackwing. Wah, Pet Plan. Sangat random sekali kartu-kartunya. Ya beginilah kalau Legacy Pack. Waduh. Tidak ada kartu yang kepake dari tadi ya. Dari mulai gacha pertama nampaknya tidak ada yang terlalu kepake. Wah, bener dong, ini juga kartu normal semua. Mungkin tadi ada normal level 5 yang ketiknya kecil. Siapa yang memakai coba? Oh, Strike Slash. Ya ini buat bentuk solo kali ya. Gak lah, solonya juga jadi udah bayar sih pas jadi recording si opening legacy pack ini. Kicho, kartu meta zaman dulu banget. Kicho, ada Ghost Destroyer.
sekarang udah nggak kepake. Waduh, red screen. Terus dong, ada sesuatu yang kepake dong, satu aja. Gak ada ya. Oke, baiklah. 70, tapi tadi Dark and Dragon ada kemungkinan bisa kepake sih ya. Kalau iseng. Oke, ada dua di sini. Yang glowing emas. Wow. Itu yang sangat sangat ajaib sekali. Goyang-goyang, no penguin. No penguin, no penguin. Aduh. Deck penguin mahal ya. Waduh, ini malah di PHP, glowing tapi enggak ada apa-apanya. Set set. Wah, Mas Agnes. Oke, ada utopianya di sini. Apakah good? Atau juga, waduh, tapi agak lebay ya tadi ya. Kita coba lihat, ternyata cuma lebay doang, nggak ada apa-apanya. Eh, sebenarnya dapat itu tadi ya, dapat apa namanya, finish sesuatu. Revival, baiklah, baiklah. Disuruh bikin Crusadia. Crusadia, extra decknya sih ada yang SR, butuh SR 3 biji minimal. Ya elah, kartu macam apa ini? Bahkan blue SS-nya gak dikasih coba. Fantastic, aduh udah punya Fantastic-nya. Terakhir, set set. Waduh, apaan ini? Oke, langsungnya ini ke 80 berarti ya. Kalau jadi nggak salah hitung. Cuma dua. Bahkan belum ada yang kayak tadi ada rainbow-rainbownya gitu ya. Cuma glowing doang. Laser Dragon. Laser Dragon udah punya kayaknya ya. Dari deck gratisan. Apa nih? Discard satu monster, target satu face up di field, attack defense-nya menjadi yang terdiscard sampai akhir dari gelang ini. Oh, oke. Ya. Kartu yang situational. Didi Pandora, Zolgar. Yuk, lanjut aja. Iron Chain Blaster dan oke, baiklah. Next, wow, ini dia. Ada yang glowing. Aduh, mantap ya. Kita lihat sebelah kiri apa tuh? Jackpot 7. Aduh, Jackpot 7 juga butuh 3 sih ya buat kita bisa win. Dulu sempat bikin deck-nya sih ya, tapi kartunya sudah ada yang di forbid sama normal. Dia harus ada cara lain untuk bisa mengakses si Jackpot 7. Dragon Rage. Set set. Waduh. Lagi? Ya, iya. Waduh, apa pula ini? Tidak ada kartu yang terpakai, saudara-saudara. Final Ritual of the Ancient. Oke, yang terakhir. Mudah-mudahan ini bisa menutupi kekecewaan dari sebelum-sebelumnya. Tep. Drop off, sayang sekali. Ya, ini dulu cukup powerful, sekarang sih nggak begitu ya. Oke lah, lumayan sih. Selanjutnya 90 legacy. Aduh, cuma satu. Ya nggak apa-apa, kita coba aja. Siapa tahu langsung ada yang goyang-goyang. Tidak ada World Legacy World Key. Baiklah. Aduh, aduh. Yuk, kita lihat. Hup, hup. Synchro Boost. Synchro Boost. Exist Gift.
tidak ada yang terpakai. Bagaimana ini? Oke. Set set. Waduh. Waduh, waduh. Iya. Yeah. Set set Tower of Babel lagi. Nah, ini dia yang ada bling-blingnya. Set. Apa nih Uranus ternyata ya? Ah, next aja. Next, 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 next. Hap hap, elah. Nah, ada apa yang oke nih? Birthright. Ini lumayan sih ya buat deck Gemini. I don't give me something good. Cybersaurus ya buat deck Rabbit Evolzar. Ada Megalo Smasher sih karena sekarang ya. Dan kayaknya Rabbit Dino juga udah nggak terlalu kepake. Oke. Okay. Lanjut, ini udah 100 berarti ya, 100 legacy. Oke, baiklah. Pertama, kita langsung disambut dengan yang glowing. Tapi PHP. Langsung saja kita gas. Oke, bergoyang di situ. Ada Utopia Ray, oh lumayan ya. Jadi beli deck Utopia kali ya. Kasih Utopia Ray itu lumayan ya buat nambah-nambah tumpukan, nambah-nambah eksis material. Trickstar Blue, random sekali. Trickstar Kandinanya mahal sih, ultra rare. Kayaknya si Kyotnya juga ultra rare. Licorice-nya super rare, jadi kayaknya nggak akan dibikin. Reincarnation juga limited ya. Wow, agak lebay yang ini, tapi HP doang. Nah, ini dia, kita lihat. Waduh, tidak ada yang bergoyang bahkan. Elah, ya dong, ya elah, coba lagi. Wah, parah dong, parah parah. Berapa satu SR doang, Utopia Ray. Lanjut 110. Wow, hanya satu saja ternyata. Ruin. Angel of Oblivion. Lanjut Kunewi Chain, kartu jadul banget. Pas pertama jadi bikin deck video juga pakai Kunewi Chain sih, tapi zaman dulu banget itu ya, karena terpengaruh dari game Joy the Passion. Elah, ya ada bahkan kartu yang kepake banget. Ayo dong, oke, ada goyang-goyang di situ. Mantuh. Oh, Utopic Dark Infinity, 2 level 10 monster. Ketika monster itu hancur karena battle dan terkirim ke graveyard, bisa detach satu material, kemudian target monster tersebut special summon ke field dalam defense position, bisa target satu face up special summon monster yang sebelum dikelikan, dapatkan life point sejumlah dengan original attack-nya. Wah, ini level 10 ya, bisa buat Adlich atau Time Lord Judy nih kayaknya ya, buat nambah-nambahin doang, iseng. Oke, jadi kita bisa special summon something. Oke, baiklah. Perlu juga attack-nya sih ya, jadi kita nggak harus capek-capek ke Seven Sin untuk dapetin yang attack-nya gede. Diamond Crab King, kita satu, ubah defense-nya jadi 0, attack-nya jadi 3000. Oke, baiklah. Apa kartu ini attack? Oh,
Oke, baiklah. Ini kartu level rank 4 random juga ya. Main sih attack-nya 3000 untuk rank 4 yang menggunakan 2 monster. Ini adalah attack yang besar sih sebetulnya ya. Next. Waduh. Enggak. Jangan-jangan ya. Jangan bikin deck Hidate. Jangan-jangan. Horror Fusion juga cukup menarik tapi kurang begitu konsisten sih. Benjai karena juga dulu Yi sempet bawa sih ya di deck. Cuman dulu banget tapi ya, tahun 2005, 2006, 2004 gitu lah. Apa nih? Oke, escape. Set. Up. Wah. Fish Soldier ini sih ya yang bakal kayaknya kepake untuk nambah-nambahin doang. Next ini ada berapa nih, 100 berapa, 120 ya, kayak ada 2. Langsung gas Teva, kirain Eva, artinya Teva. Normal monster doang, lanjut. Wow, dari tadi belum dapat juga yang oke ya. Oh, tadi satu sih ya, lumayan yang bisa cukup kepake. Apa sih? Oh ya, lumayan sih ini ya. Shuffle non target any, tapi target ya, non destroying effect. Oke, ada yang bling-bling di sini. Apakah menjanjikan? Let's see. Ya elah. Oke, bling-bling. Apakah menjanjikan? Ada Utopia juga di situ. Toka PHP seperti biasa. Tapi ini oke sih, ultra rare nampaknya. Try and guess, good. Dapat satu try and guess, mantap. Apakah dapetin dua lagi? Mantap sih kalau dapat dua lagi nih. Jadi nih anti heal. Jadi sikat aja lah itu Dark Lord berarti. Oke, mantap ya, try and guess karena try and guess ultra rare sih. Happy night. Set ancient jar, ada kartu ritual spell yang nggak akan kepake. Wow, baiklah, lumayan sih ya kita mendapatkan try and guess, mantap nih, good. Gas kita ke berapa nih, lupa jadi ngitung. Ya udah, kita sikat-sikat aja sampai tinggal sisa 34. Karena udah dapat Ryan guys jadi lupa, jadi ini udah ke berapa. Oh, mantap. Set. Ini kartu synchro level 8 yang generic tapi efeknya bikin pengen skip. Sayangnya kalau bisa dismantle ya, kalau bisa dismantle sih enak banget. Emang gak apa-apa, namanya juga kartu gratis. Kita nikmatin saja. Rosemary ya, so-so lah ya untuk dipakai di deck land, lumayan. Kita bisa special summon extender sih itu. Augustus Gladiator Beast Warning Line, ada Dual Wheel, tapi Yudi nggak akan bikin Six Samurai. Bahkan Six Samurai yang Yudi dapetin kayaknya yang SR-SR gitu Yudi dismantle semua. Gizan tuh Yudi dismantle juga. Ada Rosemary lagi. Oke, baiklah, Rosemary lagi. Yuk. Set. Oke. Tidak terpakai listrik Eva, petirnya cuma satu yang ini. Tanda tidak baik. Cuma dikasih gituan doang, kasih foil doang ya. Lagi itu kepake kalau foil. Apa tuh? Oh, Santa Claus. Baiklah. Kaiju. Ya, Kaiju jadul.
main si Santa Claus ya, kita punya tambahan kaiju berarti. Lanjut. Trishula juga lumayan sih ya buat keren-kerenan. Oke. Set set set. Hup hup. Waduh, apaan tuh? Tapi masih maaf coba. Itu kartu zaman-zamannya game Yu-Gi-Oh yang si Yami Yugi itu loh, yang barang dengan Joy Division tapi yang Yami Yugi. Redbird. Waduh, mantap sekali. Apa tuh? Aduh, ternyata Diamond Dude, tapi ini juga dulu sempat jadi staple ya Diamond Dude, karena kita bisa menggunakan normal spell tanpa menggunakan costnya. Jadi yang kita gunakan hanya efeknya aja. Tapi Dude sih, tapi dulu banyak banget yang pakai tuh Diamond Dude. Dulu tuh dulu banget ya maksudnya ya. Waktu itu kayaknya 2006 lah ya kalau nggak salah. 2005, 2006, 2006 kalau nggak salah itu ya. 2006, 2007 lah. Pakai. Wow. Ada Giga Rise, Gandora, the Dragon of Destruction. The Gandora nanti. Tapi kayaknya nggak akan bikin juga sih. Ini oke kalau misal punya Grass, Grass Gandora, Light Sworn. Jadi pernah bikin decknya tapi di channel satu lagi sih ya, di Judi Unreal. Oke, okay, Machina Force. Lanjut lagi. Aneh. Yaelah. Skip, 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 skip. Buka lagi. Hop, hop. Oh, Child's Play. Enggak. Child's Play sih itu kartu yang dipakainya di Dueling Sudong yang kalau di sini sih nggak pakai. Aroma banyak kartu yang bisa lebih kepake. Oh, Pass Image. Ini lumayan sih ya buat deck psychic, buat disruption. Apalagi ini tidak limited activation. Cuma Yudi nggak bikin psychic. Nah, gas lagi. Tinggal berapa tuh? 60 lagi ya. Oh, ada yang rainbow, ada yang glowing 2, rainbow 1. Oke, dapat ruin lagi. Gak kartu jumlah ya, tapi di skip aja karena pakai. Aduh, Spirit Master ngapain? Spirit Master. Spirit Master sih udah dapat gratisan. Waduh, ini agak lebay nih. Oke, ada yang goyang-goyang. Oh, lumayan sih ya. Transmigration Break. Kartu yang lumayan tapi gak gitu sering kepake juga. Ini buat lawan kayak Madolce. Sakit sih. Jarang juga sih ya buat lawan Madolce. Lanjut dong. Molten Destruction. Ini yang glowing lagi. Wow. Wow, ini lebay, 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 lebay. Oke, baiklah. Kalau lebay apakah bagus? Kita lihat. Sebagus apa? Waduh, ultra rare. Ultra rare. Desperado Barrel Dragon. Ultra rare begituan pula. Mungkin kalau Duel Links senang kali ya dapat kayak gitu. Kalau di sini sih, apaan sih? Gitu, oke. Mantap. Oh, tidak mantap ternyata, hanya dapat di foil doang. Kita ultra rare-nya Desperado deh. Oh, ini masih ada satu lagi nih. Ultra rare juga nampaknya nih. Syat. Wah. Oke, goyang-goyang. Hup. Ultra rare ya, Galaxy Tomahawk. Oh, lumayan sih ya. Bisa ling-lingan terus. Yuk 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 yuk. Ini crank 7 apa ya? Galaxy Tomahawk. Ya, kita lanjut lagi. Lanjut terus. Blue Ice-nya belum dapet. Blue Ice-nya kayaknya punya 2 doang sih. Ya elah. Kayaknya sih bau sih ini ya.
Gacha bau. Gacha bau. Gacha bau. Waduh. Oke. Gas. Waduh. Apa coba ini? Tadi ada glowing tapi PHP. Sama juga, bahkan dua normal monster apa coba itu. Ada yang kayak tadi gitu ya, berubah dari glowing jadi rainbow gitu. Yalah, tidak butuh kita foil-foil begitu. Sorry, foilnya di pas kartu yang kepake, jadi bisa pamer gitu ya. Yalah, Labyrinth of Nightmare. Apa coba itu? Waduh. Yang ini beneran nggak pakai sama sekali nih. Yang di 10 pack yang ini kayaknya nih. Ya, bener nih. Tidak terpakai, tapi kita lihat dulu. Pakai yang terakhir, kita mendapatkan kartu yang oke. Okay. Let's see. Tidak terpakai juga ternyata. Bahkan tidak ada super rare satupun. Lanjut. Tinggal sisa 64. 30 lagi. Yes. Apa nih? Ya elah. Kartu apa coba tadi? Set set. Waduh. Waduh. Foil foil tidak berguna. Lanjut. Set set. Wah, conscription. Conscription juga dulu banget jadi suka pakai, sekarang udah enggak. Dulu juga pas zaman beneran itu ya, 2005, 2006 gitu. Zaman-zaman special summon adalah sesuatu yang kelihatannya oke banget. Witchcrafter. Witchcrafter jadi nggak punya high neck-nya sih, sayang soalnya kalau crafting high neck. Kalau high neck-nya punya mungkin jadi bakal build witchcrafter. Info witchcrafter. Ada yang goyang-goyang? Waduh, Metro Black Dragon. Aduh, kartu apa coba itu? Metro Black Dragon. Astaga. Lanjut, lanjut. Ayo dong. Give me something good, please. Tidak ada yang good. Wah. Lebay ini, lebay. Ya elah. Udah oke ternyata setelah lebay juga. Lanjut. Aduh. Apaan coba ini? Rare-nya juga beginian doang, non effect monster. Gede detect doang dan enggak begitu mudah digunakan. Lanjut. Tidak ada yang rainbow, tapi ada 4 glowing di situ. Oke, okay, apa tuh? Ya elah. Lanjut, lanjut. Tidak terpakai. Lanjut, lanjut. Ayo dong. Aduh, Amulet of Ambition. Itu tuh mirror shield gitu ya. Aduh, skip, 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 skip. Skip. Das. Waduh, apaan tuh kartu? Kartu yang tidak terpakai. Aduh, Thunder Nyanyan. Juga kalau gak salah Nyanyan sempet kepake sih dulu ya, karena tag-nya gede. Wah, apaan nih? Aduh, Blue Eyes-nya mana? Blue Eyes? Tribute to the Doom. Tribute to the Doom, kartu zaman dulu banget juga. Itu dulu kartu yang guna banget sih, Tribute to the Doom ya. Kalau sekarang sih, ya jelas tidak ya. Dulu sih kepake banget. Next. Oke. Okay. Ada sesuatu yang menarik di sini? Tidak ada. PHP. Wow. Nah, ini lebay. Lebay, apakah dapat sesuatu di sini? Oke, okay, mantap. Hup. Inferno Reckless Summon. Keren, Inferno Tempest. Tempest main sih Tempest. Ya, nggak kepake sih ya, Reckless Summon juga. Lanjut.
20 tiket terakhir berarti ya. Das. Wah. Itu doang. Go Giga Ryzen. Apa nih? Elah. Next. Ada petir 3 biji, apakah petir 3 biji efek jadi oke? Okay? Ternyata tidak juga, malah dikasih normal mode 1. Aduh, pedih emang ya, perih nih matanya emang kalau ngeliat gacha-gacha begini. Eh pas Yudi waktu itu, nggak Yudi stream atau Yudi rekam malah bagus waktu itu ya. Pas Yudi sempet coba untuk gacha, entah mengapa. Ayo, waduh. Tidak ada yang terpakai kayaknya di pack yang satu ini. Cold Feet, Rod of Creation. Up. Iya. Shit, shit. Waduh. Wah, ini ada Light Hex Shield Fusion buat branded ntar ya. Tapi branded fusionnya juga masih lama kayaknya. Wow. Itu yang sangat-sangat berguna sekali. Wow. Terakhir. Waduh. Baiklah. Tidak ada yang terpakai. Oke, untuk 10 pack terakhir jadi akan menggunakan teori skip. Apakah dengan kita nge-skip bakal lebih oke? Kita lihat langsung saja. Dan ternyata pakai teori skip pun tidak oke. Jadi seperti itu untuk 200 legacy ticket kita tadi mendapatkan ada 3 ultra rare ya. Dan terakhir yang kepake cuma yang rank 10 doang. Oke, jadi segitu aja kali ya untuk konten kali ini. Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan update terbaru dari Yu-Gi-Oh! Indonesia. Like dan share juga video ini. Terutama kepada subscriber lainnya yang suka banget dengan Yu-Gi-Oh! Master Duel. Sampai jumpa di video lainnya. Dan jalah terus duelis Indonesia.